kami baru sayur kan di pegang parang situ. Nah, pas suamiku masuk dari kamar mandi itu, dia bawa dalam rumah itu, sudah. Dia bilang, mana bapak tadi? Langsung keluar suamiku itu kan, keluar suamiku, sudah. Dia panggil, sini kamu. Oh iya pak. Nah, sudah pergi suamiku. Ha, suamiku mau berdiri begini kan, dorong kayak begini kan. Iya. Yeah. Langsung dia suruh kayak begini, sebelah begini. Jangan berdiri. Silakan pergi situ kan, saya punya bapak sini. Silakan pergi situ, duduk situ. Oh iya. Sudah, berduduk sudah dia. Nah, papaku di sini. Iya. Yeah. Pas-pasan dari situ, dari sini. Rumah kan? Nah, saya punya suami itu, tapi rumah itu saya. Dengan suami itu, saya tidak lihat. Cuma bapak ini yang saya lihat. Nah, bapak itu duduk begini dia. Duduk begini kan, berjongkok begini dia. Bapak ya, itu. Berjongkok begini bapak itu. Langsung dipukul ininya kan? Dipukul? Bukan buat dipukul, kayak dipukul sedikit kan? Lembek bapak itu kan? Lembek begini dia. Nah, pas kan dari situ. Ya. Dari dapur situ. Nah, talinya sudah lembek papak itu. Talinya dorong pegang dari sini. Langsung dorong an begini, Bu Subunda. Dorong an begini. Sudah, bertanya saya. Ah, mau dia apa papak itu? Mau dia apa? Langsung begitu saya. Langsung dorong an satu kali begini bapak itu. An begini. Langsung dorong an begitu. Langsung dorong cincang-cincang sudah belakangnya. Hanya itu saya tahu, baru itu kami lari dengan anak. Tidak sempat diikat? Tidak, cuma mamaku itu saya lihat. Pas mamaku pergi, saya lihat, saya tarik tidak bisa lagi. Saya lihat, sudah ke sana, dorong tangkap sudah. Dorong tarik sudah ke sana. Saya bilang, oh sudah deh, kita pergi, terserah kita saja. Sudah, pergi sudah kami. Ini mama. Oh ini mama, yang dorong datar wakang apa ini, darah ya? Darah ini darahnya. Berarti satu orang yang bapak pegang ini banyak, dua orang iya enggak santai. Dua orang ini nanti naik otomatis ya, tahu dia mencari. Jadi mana yang digendong lari itu adik-adik? Ada situ tadi yang digendong itu laki-laki. Digendong baru lari di hutan? Iya, baru tidak juga digendong sarung, cuma dipikul begini memang baru lari. Saya punya adik kecil, saya punya adik itu yang tanah jatuh. Yang terakhir, adik terakhir, yeah. Masih anak kecil, umur belum sampai 1 tahun. Dia bawa lari ke hutan, bekejar kami. Sampai dapat jembatan hitam, selamat kami. Sudah dari situ, saya kasih turun sudah anakku itu. Saya bilang, aduh, adik sudah capek mama ini. Turun kau, sama mama berjalan kakinya. Mama, kan saya punya kaki ini belum begini, baru tadi malam ini. Bengkak? Iya. Yeah. Sudah sakit-sakit. Saya tidak bisa berjalan. Saya bilang, sudah jo, berjalan sampai kau sudah bisa kaki pada yo. Kalau sudah capek kau baru saya gendong lagi. Oh iya mama. Dari sini kami ke sana berikut air begini. Kami bagus dulu air itu kami ikut. Datang di air pancuran itu terjun itu kami lihat jalan kiri kanan tidak ada. Hai bagaimana sudah didapat kita ini? Cuma begitu kami tuh. Tiga orang tua. Hai gimana jalannya kita ini? Ah satu orang itu. Ibu itu dia bilang, tidak di sini jalannya kita, ikut gunung ini saja baru turun ke bawah situ. Hai mau mati kita itu, tidak ada biar saja, sudah. Terus ikut gunung kami. Air itu tadi, air terjun jatuh tadi itu, ikut itu kami, ikut terus. Sampai datang air terjun di situ, di bawahnya sekali situ. Sudah dari situ, kalau saya punya anak itu, saya kasih turun, mau kasih selamat satu orang dari situ. Dari jurang itu? Iya, dari jurang situ. Saya kasih turun-turun. Sampai ambil orang. Sudah. Tinggal begini mamanya. Oh, syukur kan. Mamanya itu bawa parang. Sabel. Dibuang ke air. Baru dia ambil. Saya bilang, oh sudah parang itu. Kasih biar saja situ. Jangan juga. Dibawa juga. Kasih biar saja. Dia ambil lagi ke sana. Dia ambil tempat air. Terjun itu. Dia ambil. Lari lagi ke sana. Sampai dapat jalannya mobil. Tembus di mana kamu kemarin mobil? Apa tembus tanpa mobil itu Sugeng itu? Itu jalan itu. Oh, di sini. Cabang kanan? Cabang kanan situ. Ah, iya, situ. Tembus di situ kami. Dari situ sudah dapat sawah-sawahnya orang. Itu sudah. Sampai dapat sama Papa Ansal itu. Sampai itu. Antu sudah sore. Setengah
kejadian 8:30 tuh. Sekitar situ. Jam 8 pas. Baru saya bilang, saya tanyakan apa? Persan kami kan? Salah bicara setengah 8. Apa saya tanya saya punya persan? Yeah. Dia bilang, "Oh, bukan. Saya berangkat dari situ 7:30. Kejadiannya situ pas jam 8. Oh, kalau begitu salah amsa bicara 7:30. Karena kita ada jam kan? Sudah di situ matahari. Berarti cuma berapa menit sersan keluar iya. Pulang? Setengah jam. Cuma itu saya tahu saja. Berapa orang yang bunuh papa? Ya, yang membunuh itu yang bagian itu satu orang. Itu orang? Iya. Berarti yang lain yang dapat tangkap ya? Tidak, situ semua itu orang beli. Dorang itu satu orang membuat cambang. Parangnya dorang sendiri? Mm-mm. Tahu parangnya dorang, saya tahu saya. Bacambang? Iya, bacambang. Dia berikat rambut. Berikat rambut dia itu. Jadi dorang suruh lari? Iya. Adik. Pas kami pergi di dapur itu, sudah. Dia bilang satu orang itu, "Hei bu, cepat bu lari. Bawa adik lari." Itulah. Yang itu yang basuh itu. Ya. Saat itu ban dia itu dia suruh lari saya terikat mukanya. Kalau begini seperti kan begini kan berlari saya tidak. Cuma gini, "Oh iya, tinggal begitu saya." Iya. Bawa anakku, saya punya adik itu, yang anak kecil itu apa itu keras kepala. Mau ambil papaku sana dorang. Oh. Iya. Pertama itu kalau bukan dia keras kepala, tidak bisa mamaku tangkap karena saya tarik mamaku. Tarik saya punya mama, pas saya tarik dia ke sana. Pas terlepas mamaku dari sini, saya ambil dia, mamaku yang ke sana, ambil papa ke sana. Sudah dorong takam situ sudah. Konon dorong apa juga taruhkan darah mama. Iya, dorong ikat sudah. Pas kami sudah sampai di jalan, saya lihat begini mamaku dari jauh, sudah ditangkap mamaku dulu. Tolong Tuhan, cuma Tuhan boleh mamaku. Kami sudah mau pergi sudah ini mama, sudah lari sudah kami ikut air dengan ibu. Satu orang kami dapat di jalan. Ya, bu, sudah. Papaku, mamaku mati sudah. Saya punya suami mati sudah. Lari kita, ada teroris, membunuh dorang. Itu dia percaya, lari juga dia. Karena semuanya orang, lari semua. Cuma kami yang di situ yang kami tidak tahu. Begitu saja. Iya. Sabar ya dia. Cuma itu saja. Tidak ada lagi lain. Kenapa bisa mana? Iya. Terima kasih ya sudah informasikan. Bapak sudah dengan suami ya, sudah di sorga. Iya.